Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di rumah Fajar dan rencananya hari ini mau ke Gunung Batu Karu. Di sana kita bakal rencananya mau ngibarin bendera merah putih khusus 17 Agustus. Sekarang tanggal 16, kemungkinan kita ngibarinnya tanggal 17. Iyalah pasti. Dan perjalanan hari ini kita nggak sendirian, ditemani kawan yang sudah ada di video sebelumnya. Ini siapa? Perkenalkan diri Anda. Nama gue Joy. Ketemu lagi di tim Cooper. Dan teman-teman yang lain. Nih, siapa namanya? Namanya Adon. Adon. Iya. Profesi? Masih sekolah. Oh, masih sekolah. Fajar. Fajar. Dan ini seriku. Temanku. Ini kakakku. Halo, Jakarta. Oke, ikutin terus keseruannya. Yap, sampai ketemu di... Kok mau langsung closing? Sampai ketemu di Gunung Batu Karu. Kenapa dia gak dikasih kontaknya jadi kita jemput? Ngomong. Kalau mana mas? Halo mas. Mau jalan-jalan. Lihat aja ya. Kalau nggak nonton awas. Jadi teman-teman sekarang kita lagi beli di mana? Logistik pribadi. Penerbangan logistik. Jangan ditahan. Guys, ini mau di traktir sama kita Joy. Toko ini saya yang punya, Joy. Kuisnya pakai es, saya inget. Jadi hilangin esnya. Kalau nggak pakai kalau pakai es jadi. Kimai. Tapi Allah. Belanja kelompok sudah sesuai rencana. Perjalanan dimulai dari Denpasar menuju Tabanan. Kira-kira perjalanan akan berapa? 2 jam? 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet.
Oke, sampai ketemu di Gunung Batu Karu. Mantap. Temennya masih. Oke cuy, sekarang jam 1 siang, kita baru sampai di Tabanan. Kira-kira 1 jam lagi ya kita baru sampai di kaki gunung Batu Karu. Ya semoga selamat di jalan aja lah kita. Kita lagi kelaper sih, lagi nyari makan. Mana ya? Mana? Apa ini aja? Boleh juga boleh. Harga corona. Corona. Gimana? Setuju? Mending kenyang aja boy, ganjel. Bro, gak kembali 100. Bu, boleh minta tahunya? Ya, bisa bilang. Kasih bu ya. Mau gak apa-apa. Bu, doain kita bu, mau mendaki bu. Hilang. Oh, mau mendaki? Iya. Ya wes, tak doain yo, kesuwun yo, tak tungane selamat lancar. Amin. Mantap. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum mulai pendakian kita makan siang dulu, makan ayam yang kita beli tadi. Nasi kotak. Nasi kotak ini disponsori oleh Ayam Geprek. Dan kita makannya di pinggir sawah. Kita lihat dulu. Mantap cuy. Jar, gini tanganmu, geser, set gitu, biar ngeliat. Iya. Wah. Mantap cuy. Mantap cuy. Nih sudah lagi pada makan semua. Selamat makan. Sekarang kita sudah selesai makan. Tapi sebenarnya kita ini bukan kayak mau mendaki ya. Iya. Kita piknik. Kita piknik, bawaannya banyak banget sih. Dan sponsori oleh Fit. Ini ikut demo partai. Makanan. Lebih pantasnya kita ini disebut pendaki hura-hura. Menghamburkan uang buat mendaki. Kayaknya sih. Kita adalah pendaki manja. Yo, manja boy. Jadi ya kita tinggal. Bisa kita share lagi nggak? Apa gimana? Enggak lah, langsung. Langsung ya. Katanya gas. Oh berarti. Ya udahlah, kita berbagi aja. Berbagi tugas untuk angkat-angkat barang ya. Oke, Fit, terima kasih. Halo guys. Kita berangkat habis ini, Bas. Lagi packing. Gitu lah pokoknya. Semangat, boy. We'll be right back.
Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Pura Malen. Pura Malen. Kita Malen, apa Malen? Malen mungkin. Kita mendakinya via Pura Malen. Pura Malen. Di terus, Desa Pujungan, Tabanan. Ini kita berempat sama Joy. Berempat nungguin teman yang lagi sholat di lagi sembahyang. Lagi sembahyang di Pura Malen. Ya. Teman-teman yang umat Hindu. Nanti sorry, mungkin habis sembahyang baru kita start mendaki. Sambil nunggu mereka sembahyang, kita packing-packing dulu. Ya, packing-packing kecil lah. Masih ada di mobil. Bawa, itu kan biar anget nanti pas tidur. Penting kalau aluminium foil. Ini mater baru ini. Oke, gimana Joy? First impression baru first impression kali kamu baru sampai sini. Wah, parah men. Ih, nyasar lagi. Ini navigator enggak bener nih ini. Navigator. Parah kan? Eh, aku sebagai supir aku gimana ya? Ya, al-fitnatu minal khotol. Dah. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Teman lagi sembahyang dibilang sholat. Oke. Pendakian kali ini akan dimulai dari Pura Malen. Menurut info warga, pendakian lama pendakiannya sekitar 5 sampai 6 jam. Tapi enggak tahu juga sih. Karena kita udah lama enggak mendaki. Terus baru mendaki sekarang. Baru makan juga. Kita lihat aja nanti apakah kita tepat waktu. Menurut warga 5 sampai 6 jam, mungkin ya kita bisa 8 jam lah. Yuk, ikut boy. Mau lihat nih parkiran tuh. Anak-anak SD semua itu gaya-gayaan, belagu ini. Tuh parkiran. Roda 4 10.000, roda 2 2.000. Ya, tidak tahu kan tuh parkiran. Terus sementara sih di pinggir-pinggir sini aja ya. Jadi ya, kurang lebih kita masih di pos awal. Jadi teman-teman, buat kalian teman-teman yang di luar Bali mau mendaki atau mau camping, sewa tenda di sini harganya berapa, Bas? Tenda 35.000 yang untuk single layer. Kalau yang double layer 40.000. 40.000 ya. Iya, 50.000 udah dapat 4 matras. Jadi paketan. Tendanya tuh kayak gini aja. Nih, single layer. Keluaran ini merek TNI AD. Yoi. Terus kalau ini apa namanya? Sleeping bag berapa? Sleeping bag 15.000. 15.000 satu hari. Satu hari. Matras? Matras 10.000. 5.000 satu. 5.000 satu. Yoi. Mas. Kalau villa berapaan, Mas? Mau kalau villa mah enggak bisa diatur, brother. Bebas, tergantung cuaca ya. Tergantung cuaca. Makasih, Mas ya. Yoi. Saya lanjut mendaki dulu ya. Oh iya. Oi, nama saya Joy. Jangan lupa, Mas. Di-follow Instagram saya Joy. Bacot. Kinder Joy. Oke, brother. Yuk, kita mendaki. Wes. Hei, Mas. Cuk. Main, Mas. Yan. Bang. Jangan enggak kasih, Cuk. Sumpah akan cingin tadi berarti nih.